Namun user kita ini ada sedikit trouble ya. Trouble-nya adalah burung kita ini tidak suka dengan extra fooding segar ya ini. Jadi bagaimana penanganan burung yang tidak suka extra fooding seperti ini? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fai Kenari, channel yang membahas tentang seputar perkenarian. Oke teman-teman, ini adalah Yorkshire yang tempo hari kita unboxing setelah dapat di lelangnya Om Maheswari Kediri ya. Kita lihat kondisinya sekarang sudah sangat mapan. Dilihat dari bulu juga sudah rapat ya, singset. Namun Yorkshire kita ini ada sedikit trouble ya. Trouble-nya adalah burung kita ini tidak suka dengan extra fooding segar ya, seperti sayur, buah dan juga telur. Jadi kita pernah mencoba untuk kita cabut pakan bijiannya dan kita sajikan semua sayur dan buah termasuk telur, kita sajikan prasmanan ya kalau kata orang, kita sajikan semua, namun tidak ada yang dimakan oleh burung kita ini. Jadi bagaimana penanganan burung yang tidak suka extra fooding seperti ini? Langsung aja kita bahas di video kali ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like, share, and like, comment. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman solusi untuk Yorkshire yang tidak suka dengan extra fooding ya, extra fooding segar. Kita bisa akali dengan ini. Kebetulan Yorkshire saya ini masih suka dengan apa ini, sidi kenari. Kita ada tiga varian ya. Yang pertama ada sidi premium, ini kandungannya telur, ada biskuitnya juga kayaknya, biskuit, terus ada tepung roti juga, ada minyak ikannya juga, ini vitamin E, sodium bisulfat, mantap. Pokoknya komplit lah ini. Untuk proteinnya ya. Nah, pengganti buah dan sayur bisa kita pakai sedikit. Ini kandungannya sayur dan buah ya, yang sudah dihancurkan, dan ada tambahannya juga ini. Ada madunya juga, mineral. Ada seed, lisin, itu ya, komplit pokoknya. Ini yang kedua, dan yang ketiga ada ini, apa ini? Ini golpet ini kandungannya sama seperti CD, cuman ini full ya, full telur dan madu, telur dan madu. Ini bisa dikombinasikan, bisa kita campur sekaligus atau kita berikan sedikit-sedikit ya. Kita lihat satu-satu ya, kita buka. Teman-teman, kita coba buka satu-satu ya. Sama ini Eggfood Premium, jadi premium. Kita lihat keluasannya. Bulan 7 2023 ya. Ini masih 7 bulan lagi. Kalau untuk yang cuma punya kenari di bawah 5 ekor bisa pakai kemasan yang seperti ini ya. Dia ada juga kemasan seperti ini.
ukuran 200 gram. Kalau yang ini ukuran 1 kilo. Nah, ini yang ukuran 1 kilo ini harganya kemarin 155.000 ya. Kalau ukuran yang 200 gram itu 30 ribuan kalau nggak salah, 30 atau 35. Kita lihat dalamnya. Wangi ya, wanginya wangi biskuit. Nah, ini ada krim telur, biskuit. Oh, ada kumainnya juga, ada kumain dan nigger seed. Nah, bisa lihat teman-teman, ini baunya wangi banget ya, wangi biskuit. Oke, next, selanjutnya kita buka fruity pit. Fruity pit ini kalau nggak salah kemarin 35 kalau nggak salah, ukuran 200 gram. Oh, 250 gram. Nah, seperti ini. Ini lebih basah ya, dia cenderung lebih basah karena kandungannya buah-buahan ya, buah-buahan dan sayuran ya, yang sudah dikeringkan. Tetap aja teksturnya basah ya. Nih, ini fruity pit. Selanjutnya ada gold pit ya, gold pit. Kita lihat gold pitnya. Nah, ini kayak CD premium ya, ini bentukannya kayak CD premium, cuman teksturnya juga agak basah ini karena mungkin madunya banyak ini. Nah, itu tadi review 3 ekstra puding kita ya, 3 pengganti ekstra puding kita untuk mengatasi Yorkshire yang tidak suka dengan ekstra puding segar ya. Ini ada gold pet, ini ada fruity pit, dan ada narisit premium, CD premium. Kita bisa mix semuanya, kita campurkan semua bisa, atau kita berikan bergantian ya, kita giler aja. Cuma untuk pemberian jangan terlalu banyak ya, karena ini mengandung banyak protein, takutnya burung yang nggak kuat malah jadi gemuk ya. Oke, cukup sekian video kali ini tentang mengatasi Yorkshire yang tidak suka dengan ekstra puding segar ya. Mungkin teman-teman bisa aplikasikan di rumah. Untuk yang burungnya satu atau dua, mungkin belinya jangan terlalu banyak ya, ini jangan yang 1 kilo. Belinya yang 250 gram cukup, bisa di mix dengan fruity pit atau gold pit. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman nami masalah seperti Yorkshire saya ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.